Ini kondisi kondisinya jembatan Pohara, tepatnya di Pohara, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe. Sisa 1 meter baru sampai di jalan. Sampai lagi di jalan. Ini kasihan, kita istighfar terus saja. Basanginya kasihan, heh. Karena pertahanan inya ini sisa satu. Masih sisa satu saja ini. Iya, tempe pin. Pin, tempe yo, sisa satu saja ini jembatan pertahanan, kasihan toh. Basangnya. Kalau sudah anu ini jembatan basangnya mah. Kita tidak tahu mikasan bilang. Amesiu belum jisaru. Kita doakan kasihan jembatan Pohara, mudah-mudahan dia kuat. Karena sisa ini pertahanannya. Ini sisa 1 meter. Lihat kasihan ini rumah sudah tenggelam di Masjid Pohara. Mama sudah tinggal sedikit dia masuk kanu. Sampai air dapurnya. Dapurnya mamaku juga. Kan sudah tenggelam. Ini kemarin anu ini di bawahnya ini kemarin air nih hai. Air nih hai ini kayak mamaku dulu rumahnya. Ini saya untung habis ditimbun nih. Bapaknya. Ini di bawah ini air nih. Air mihai ini, kita tidak salah omong basangnya. Karena kayak keluar mamaku tidak dihidup langsung. Jatuh rumahnya. Air mihai di bawah itu. Ya Allah, dosa apakah kita ini semua, kasihan. Udah yukar hai di kon. Hai, sama ima. Dosa apakah, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu meter lagi. Saya sale batu situ di jembatan mau ngiri. Memang goyang-goyang. Mau ngiri hai goyang-goyang, tapi sale batu itu anu hai. Iya toh. Kalau gua anu, tidak bisa kayak itu dilarang dulu jami dorang anu. Jami dulu dorang lewat-lewat. Masalahnya hati dah masalahnya, kesan keselamatan juga di orang. Saya waktu tadi malam saya lewat, hama dah goyang-goyang ini jembatan ini basangnya. Dulu sering banjir tapi tidak sebanjir begini juga, kasihan. Saya tidak tahu bencana alam kapan datangnya. Mudah-mudahan kesan keluarga ke semua yang ada di sini dilindungi Allah SWT. Amin. Untuk bapaknya.